Berada di negeri yang kaya dengan hasil laut memberi kelebihan kepada penduduk di negeri Terengganu kreatif untuk menghasilkan makanan khususnya berasaskan ikan. Memanfaatkan peluang itu, sepasang suami isteri dari Kampung Batok Enam Kuala Nerus menampilkan kelainan menerusi hidangan sata. Lazimnya hidangan diperbuat daripada campuran isi ikan, bawang, cili potong, santan dan kelapa yang kemudiannya dibungkus dalam daun pisang berbentuk piramid sebelum dicucuk dengan batang besi dan dipanggang atas bara api. Namun, bagi memudahkan orang ramai, Tengku Nadia Munirah Tengku Ahmad dan suaminya dan Muhammad Fakhrul Rozi Ramli menyediakan hidangan sata goreng tanpa balutan daun pisang. Menurut Tengku Nadia Munirah Tengku Ahmad, dia dan suaminya merupakan generasi kedua yang mengusahakan sata goreng yang dicetuskan daripada bapa mentuanya. Ternyata, inovasi sata goreng yang diusahakan pasangan itu berjaya menambat selera pengunjung dari luar negeri itu. Okay, sebenarnya sata goreng ni asal daripada ayah mentua. Mula-mula dia yang buat. Lepas tu, masa tu kami dah buka kedai ni, tapi kami nak tambah produk, jadi kami buat sata goreng. Sebelum ni kita pernah dengar sata sata dalam daun pisang kan. Jadi kita inovasikan dia. Kita nak mudahkan orang untuk makan, kita buat sata goreng. Katanya platform media sosial juga dipraktikkan bagi memperkenalkan lagi hidangan yang sinonim dengan masyarakat Terengganu itu. Ibu kepada lima cahaya mata itu berkata, usaha yang dilakukan itu juga membuahkan hasil apabila permintaan yang diterima juga meningkat lebih 50%. Alhamdulillah, media sosial sangat-sangat membantulah. Membantu saya untuk perkenalkan produk sata goreng ini keluar. Sebab orang luar biasa dia tak kenal mana kan, sata goreng, sata daun pisang. Jadi dengan media sosial ni kita boleh promosikan lagi dan customer-customer luar dia kenal melalui inilah media sosial. Jelasnya lagi, setiap minggu lebih 2,000 biji sata goreng akan dihasilnya dan permintaan itu akan meningkat setiap kali cuti persekolahan dan musim perayaan. Tengku Nadia juga berhasrat untuk memperluaskan lagi hidangan sata goreng sehingga ke Brunei.